Patoneng. Ratusan mama di Desa Purwasari, Kecamatan Karawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, antusias menyambut kedatangan Rina Saadah, caleg DPR RI dari PKB Dapil Jabar 10. Pada kesempatan itu juga, mama dari Purwasari tersebut antusias untuk berfoto bersama Rina Saadah. Kedatangan Rina Saadah ke Desa Purwasari ditemani oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan, Haji Hariri. Kehadiran caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Purwasari dalam rangka silaturahmi serta ingin menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya ibu-ibu di wilayah tersebut. Rina Saadah yang mempunyai fokus terhadap pemberdayaan UMKM dan pertanian itu juga menyampaikan beberapa hal terkait permodalan, pendampingan, dan juga kelompok bersama UMKM. Menurut Rina, kedepannya ia bersama Haji Hariri akan mengawal aspirasi dari masyarakat. Nah, Ibu, nanti kedepannya, insya Allah, saya dengan Pak Haji Hariri, ketika ada aspirasi ya yang untuk disalurkan kepada masyarakat, kami bisa bersama-sama, sama-sama mengawal dari pusatnya. Misalnya apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu, nah nanti akan ada pendampingan dari Pak Haji Hariri. Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 3 itu juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Desa Purwasari yang telah berkenan datang untuk bersilaturahmi bersamanya.